Hey guys, so hari ni saya masak nasi goreng ikan bilis masala ataupun anchovies fried rice masala. So mari kita tengok cara saya masak. Macam biasa, kita panaskan minyak dulu. Lepas kita panaskan minyak, saya pusing sikit untuk bagi minyak dia rata. Kita masukkan bawang putih, lepas tu bawang merah. Lepas tu kita tumis dia sampailah dia bertukar nampak macam lucidar sikit. Macam tu saja untuk proses pertama dia. Ya, nampaknya bawang merah sudah pun masak. So kita masukkan ikan bilis. Ikan bilis ni saya tumbuk dulu supaya kita boleh rasa dia punya rasa betul. Saya sudah cuci dan tumbuk dia untuk bagi extra kick pada nasi goreng nanti. So kita tumis dia. Kalau nampak bubble-bubble macam ni, maksudnya dia akan semakin garing. So kita tunggu sekejap lagi sebelum kita siap menumis ikan bilis. Nampaknya ikan bilis sudah cukup garing. Saya masukkan cili. Cili ini ikut suka berapa banyak. Kalau mau pedas, tambah lagi banyaklah. Saya tambah macam ni saja, ni pun sudah cukup bagi saya. Tapi macam mau lagi banyak lagi lah. Lepas tu kita masukkan telur. Telur ni kita masak sekejap saja bagi dia kering sikit. Kita biarkan telur tu sedikit kering dan kita boleh masukkan nasi. Oh tak, tukar sedikit garam. Lepas tu masukkanlah kita daun sekejap. Ikan nasi yang kering dan semalaman. Kita coba nasi itu, karena kita tidak jangan try di rumah. Not pernah kita try if dia garam cukup atau tak. Tampaknya garam dah cukup, pedas pun cukup. Kita letak sedikit garam masala. Kita tos lagi. Nah, dah masak. Sekarang saya masukkan sayur. Sayur sawi. Palinglah sekali. Sebab sayur nampak senang masak. So, kita gaul dia perlahan. Kalau satu sini tak cukup, kita boleh guna dua. Thank you.
selesai dulu garam cukup atau tak. Oke, perfect. Kita boleh matikan api. Terus kita masak. Sudah cukup masak, kita boleh matikan api dan makan ketika panas. Selamat juga. Ini dia nasi goreng ikan bilis masala yang telah siap.